Informasi berikut adalah kilas peristiwa yang terjadi 24 jam terakhir di sejumlah wilayah di tanah air. Kami mulai dari mobil yang tertabrak kereta api hingga membuat satu penumpangnya tewas. Sebuah mobil ringsek dan terhempas dari sisi jalan usai tertabrak kereta api Argo Wilis yang melintas dari arah Solo menuju Klaten. Insiden terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu di wilayah Boto Wonosari. Satu penumpang tewas di lokasi, satu lainnya kritis. Gudang penyimpanan BBM yang diduga ilegal di Natar, Lampung Selatan terbakar. Api juga membakar habis dua kendaraan pengangkut BBM dan satu motor. Banyaknya stok BBM membuat api sulit dipadamkan. Barulah setelah 7 jam, api baru bisa padam. Belum diketahui penyebab kebakaran. Belasan rumah di Cihaur Beuti, Ciamis porak-poranda akibat tanah bergerak. Sedikitnya 8 rumah rusak berat, lantai dan dinding rumah terbelah. Kondisi ini semakin parah setelah gempa mengguncang. Sejumlah warga terdampak memilih mengungsi, khawatir tanah bergerak kembali terjadi.